Lebih dari 100 pengusaha memadati aula perpustakaan Kota Depok untuk mengikuti workshop bisnis sekaligus launching kelompok mentor bisnis atau KMB yang diselenggarakan oleh komunitas Tangan di Atas atau TDA Kota Depok 19 September. Acara ini dibuka oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail, juga dihadiri pula oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Depok Muhammad Fitriawan dan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pasar DKUP Kafrawi. TDA Kota Depok adalah sebuah komunitas yang concern dalam bidang pembinaan dan menciptakan pengusaha baru di Kota Depok. Ketua Komunitas TDA Kota Depok, Chandrayan Permadi, mengatakan workshop yang digelar ini ialah workshop permulaan 8 series yang diperuntukkan bagi para pengusaha guna membangun bisnis dari nol hingga tingkat mahir. Di dalam workshop akan diberikan materi mulai dari perencanaan visi misi sampai kepada cash flow keuangan. Acara hari ini acara workshop 8 seri. Jadi ini adalah permulaan dari workshop 8 seri kita. Jadi 8 seri ini adalah workshop untuk membangun bisnis dari nol sampai dengan akhir. Jadi dari mulai perencanaan visi misi sampai dengan akhir nanti di cash flow, di dalamnya ada banyak legal, ada sistem, produk dan lain-lain. Itu workshop 8 seri itu. Ini nanti terintegrasi dengan program KMB kita. Kita punya program namanya kelompok mentoring bisnis. Jadi kelompok mentoring bisnis itu adalah teman-teman yang masih di level bawah itu di mentoring diawasi oleh teman-teman pengusaha-pengusaha yang sudah lebih sukses. Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dalam sambutannya saat membuka acara mengungkapkan bisnis yang dibangun oleh para pengusaha yang tergabung dalam TDA hendaknya membawa keberkahan. Dalam meraih hal tersebut, setidaknya sisihkan omset yang didapat dengan saling berbagi sehingga bisnis yang dibangun dapat berkembang cepat. Dari Depok, Jawa Barat, Wahyudi Margonda TV.